Hai 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 sustainable people, kamu tahu gak sih apa itu sustainable fashion? Kalau belum tahu, yuk kita lihat event keren Fashion Fair Year 2022. Wah, keren-keren banget ya para model ini fashion show dengan mengenakan sustainable fashion. Tapi apa sih maksudnya? Mending kita tanya langsung Project Officer Fashion Fair Year 2022, Kak Jen. Oke, Fashion Fair Year itu sebenarnya suatu PR event yang diselenggarakan oleh kelas Humas A 2021 di semester 3 ini, yang mana mengambil tema sustainable fashion. Di sini kita ada kegiatan fashion show, ada workshop, ada juga bazar yang bisa menggait teman-teman anak muda nih khususnya untuk bisa aware dengan sustainable fashion. Sebenarnya ini kita bukan cuma mau pamer tentang fashion aja nih, tapi tentang sustainable fashion sendiri, di mana sekarang itu kan bumi sudah nggak baik-baik aja ya, lagi nggak baik-baik aja. Jadi kita memilih untuk sustainable, memilih tema sustainable fashion ini supaya teman-teman juga aware bahwa hal kecil dengan membeli baju terus aja loh, itu juga bisa berpengaruh ke lingkungan gitu. Ya, untuk talentnya sendiri memang khusus dari VCOM aja gitu. Oke, output yang diharapkan itu supaya teman-teman yang hadir di sini aware tentang sustainable fashion sendiri, arti dari sustainable fashion sendiri, sehingga nanti bisa bekerja sama dari hal kecil aja supaya bisa ikut ambil serta dalam sustainable fashion. Semoga dengan acaranya ini bukan hanya tentang hura-hura aja nih, tapi kita juga bisa aware tentang fashion juga, gimana kita bisa mengambil peran gitu ya sebagai generasi muda supaya kita bisa menyelamatkan bumi lewat sustainable fashion. Jadi gitu loh sustainable people, konsep sustainable fashion itu kita bisa mengenakan pakaian yang ramah lingkungan dengan tidak mengotori bumi. Dan tahu gak sih kalau fashion dunia sedikitnya menyumbang 20% limbah air di bumi dan 10% emisi karbon dioksida di planet kita. Oke, baik, karena sustainable ya berarti pakaian-pakaian yang pasti bisa dipakai terus-menerus dan juga tidak fast fashion gitu. Jadi di sini kebanyakan itu kita mengambil konsep-konsep seperti pakaian turun-temurun dari orang tua dan dari kakak atau dari keluarga-keluarga begitu. Oke, kalau konsep sendiri karena kita melihat ya ternyata pakaian itu salah satu limbah yang salah satu yang menyumbang limbah gitu. Jadi kita melihat bahwa kita harus melakukan aksi untuk mengurangi limbah yang ada gitu. Dan dari fashion ini, karena kita semua nih dari anak-anak kuliah gitu ya, suka banget mix and match pakaian dan beli-beli pakaian. Jadi kita muncul nih konsep ini supaya kita bisa bantu mengurangi limbah lewat fashion-fashion yang kita pakai. Oke, baik, kalau untuk model-modelnya itu kita semua ngambil dari orang-orang yang pasti kriterianya percaya diri, tapi kalau untuk ranahannya apakah di VCOM, apakah di Humas saja gitu, ini kita kebanyakan dari Humas sih, dari tiga angkatan yang berbeda, angkatan 2020, angkatan 2021, dan 2022. Nah, kita coba lihat lebih detail terkait pakaian yang dipakai beberapa model tadi. Oke, jadi ini kita akan menceritakan sedikit nih tentang outfit yang dipakai oleh Mas Christopher. Jadi di sini outfit ini turun temurun ya, dan ini vestnya atau rompinya sendiri ini dari turun temurun dari orang tuanya. Dan untuk pakaian ininya kan polo ya, jadi bisa cocok gitu ke semua outfit, dan kita padu-padakan dengan rompi supaya lebih terkesan lebih baru dan lebih apa ya, lebih fresh gitu. Dan untuk ini untuk model perempuan, mungkin kita bisa lihat sedikit di sini ada baju putih yang dipakai
aksen gitu di tengahnya hitam putih dan ada rok juga yang ada warna merahnya. Di sini kita tidak terlihat monoton dan kita juga pasti ini tuh turun-temurun dan dari orang tua dan dari sesuatu yang kita nggak beli baru dan kita tidak asal beli untuk dipakai sebentar gitu. Ini sangat cocok untuk kita padupadankan lagi kepada outfit-outfit lain. Wow, sustainable people, ternyata kamu dapat ikut berperan aktif dalam mengurangi limbah fashion hanya dengan memanfaatkan pakaian yang dapat diwariskan dari orang tua loh, sustainable people. Dan kamu juga bisa memilih pakaian model klasik yang tidak lekang oleh waktu dan tren, karena lebih sedikit, lebih baik. Fashion Fair 2022 ini tak hanya menggelar fashion show saja, sustainable people, tapi ada juga workshop menjahit dan juga bazar. Yuk kita lihat! Nah, sustainable people, event keren ini ternyata adalah tugas akhir mata kuliah PR event mahasiswa Humas angkatan 2021 Fikum Unpad. Oke, jadi Fashion Forus ini adalah tugas akhir dari mata kuliah pengelolaan kegiatan Humas atau PR event. Jadi output dari mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa benar-benar membuat event. Nah, event yang sekarang ini, nama eventnya adalah Fashion Forus, mengangkat tema sustainable fashion sehingga teman-teman ini mengedukasi teman-teman mahasiswa lainnya ya untuk menggunakan pakaian yang sebagaimana mestinya sehingga mengurangi limbah juga dari pakaian. Harapannya dari kegiatan ini teman-teman setelah lulus dari prodi hubungan masyarakat memiliki kemampuan event management yang baik. Jadi untuk penyelenggaraan acara dari planning, organizing sampai dengan evaluasi nanti itu dikelola langsung oleh mahasiswa. Jadi output dari kegiatan ini merupakan nilai dari mata kuliah pengelolaan kegiatan Humas. Oke, kalau rangkaian acaranya sendiri dari Fashion Forus, yang pertama ada workshop menjahit ya, supaya teman-teman nanti jangan-jangan sering beli baju ya, tapi pakailah baju yang sudah ada gitu ya. Kemudian setelah itu ada fashion show, kemudian setelah itu ada music performance, ada bazar juga ya, dan tentunya ada hiburan lainnya. Untuk mata kuliah pengelolaan kegiatan Humas ini targetnya di lingkungan Fikom dan Universitas Pajajaran. Mahasiswa juga menjalin kerjasama dengan tenan-tenan ya yang sudah hadir di auditorium hari ini untuk memberikan sajian-sajiannya sehingga bisa dinikmati oleh seluruh audiens yang hadir. Targetnya sekitar 200 orang, mudah-mudahan tercapai hari ini.